It's like the day that I'm today I thought forever. Guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian tutorial edit video menggunakan lagu Heartbreak Anniversary yang kurang lebih contohnya itu seperti yang ada di video awal tadi ya guys. Nah, untuk kalian yang penasaran gimana tutorial editnya, kalian bisa tonton video aku ini sampai habis. Oke guys, langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Oke guys, jadi untuk caranya, pertama-tama kalian bisa langsung aja masuk ke aplikasi CapCut, lalu kalian klik proyek baru. Nah, di sini kalian bisa masukkan 11 foto ya guys. Di sini aku bakal pilih dulu fotonya. Nah, di sini aku udah pilih 11 foto. Aku menggunakan foto-foto kartun. Langsung aja di sini kita klik tambah. Lalu untuk langkah selanjutnya, kalian bisa atur formatnya, kalian atur jadi 16:9. Lalu untuk langkah selanjutnya, kalian bisa klik fotonya, lalu kalian geser menu yang ada di bagian bawah. Lalu untuk langkah selanjutnya, kalian klik yang edit, lalu kalian klik yang putar. Nah, di sini kalian bisa zoom fotonya sampai menutupi background hitamnya. Nah, di sini kurang lebih seperti ini ya guys nih. Jadi kalian zoom sampai menutupi background hitamnya. Nah, di sini kalian bisa lakuin sampai foto yang terakhir ya guys. Di sini aku bakal percepat aja. Nah, lalu kalau udah selesai, untuk langkah selanjutnya kalian bisa kembali lagi ke bagian foto yang pertama. Dan di sini untuk langkah selanjutnya kalian bisa klik aja fotonya, terus kalian klik tambahkan animasi, pilih yang combo, dan kalian pilih animasinya yang bandul 1 atau mendulum 1 ya guys. Yang ini. Nah, kalian bisa lakuin sampai foto yang terakhir. Di sini aku bakal percepat aja. Nah, setelah kalian selesai mengatur animasinya, untuk langkah selanjutnya kalian bisa kembali lagi ke bagian awal. Dan di sini untuk langkah selanjutnya kita atur durasinya. Jadi untuk mengatur durasinya tinggal kita klik aja fotonya, lalu di sini kita kecilkan durasinya jadi 1.0s. Lalu untuk foto yang kedua itu kita atur jadi 1.1s. Dan untuk foto yang ketiga juga sama, kita atur durasinya jadi 1.1s. Nah, untuk foto keempat sampai foto yang terakhir, kalian bisa cek keseluruhan durasinya di samping video ini ya guys. Jadi di sini aku bakal percepat aja. Nah, setelah kalian selesai mengatur durasinya, kalian bisa ke bagian pertama lagi atau bagian awal. Nah, terus kalian bisa klik icon transisi yang ada di antara foto 1 dan foto kedua yang warna putih ini. Lalu di sini kalian bisa geser, kalian pilih yang transisi lampu sorot. Lalu untuk durasinya kalian buat jadi 1.0.1s. Terus kalian terapkan ke semua. Kalau udah, kalian bisa klik checklist. Nah, untuk langkah selanjutnya, di sini tinggal kita masukkan audio atau musik. Caranya kalian tambahkan audio, pilih yang diekstrak, dan masukkan video yang ada musiknya ya guys. Buat kalian yang mau, nanti aku bakal taruh link downloadnya di description box video ini. Langsung aja kita klik import suara saja. Nah, kurang lebih hasilnya nanti ya guys. Kalau udah seperti ini, tinggal kita simpan aja dulu videonya. Nah, kalau udah kalian bisa klik selesai, lalu kalian klik proyek baru.
Lalu kalian bisa masukin video yang barusan kalian ekspor tadi, terus kalau udah kalian klik tambah. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya kalian ubah formatnya jadi 9:16. Terus kalian klik videonya, terus kalian putar ke kiri jadi -90 derajat. Kalau udah kalian zoom sampai menutupi background hitamnya. Nah, kurang lebih hasilnya itu seperti ini, guys. Nah, kurang lebih hasilnya seperti itu ya guys. Jadi kalau kalian rasa lemot tadi itu waktu aku play, emang di CapCut aku itu tuh lemot guys, tapi nanti kalau udah disimpan dia bakal seperti biasanya. Nah, kalau kita rasa udah, tinggal kita simpan aja. Caranya kalian bisa klik icon yang ada di pojok kanan atas, terus kalian klik export aja deh. Jadi kurang lebih seperti itu guys. Selamat mencoba. Nah, kurang lebih itu tadi guys tutorialnya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube aku ini supaya channel ini semakin berkembang dan maju. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, and see you on next my video. Bye bye.